sambalnya ya teman-teman, ada cabai hijau, ada cabai rawit, dan ini ada kencur dan satu batang bawang daun ya. Dan mari kita iris-iris teman-teman. Dan ini ada gula pasir dan ada kaldu jamur ya. Kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya udah ready ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Dan ini juga bawang daunnya kita masukin sini. Lalu kita siapkan penggorengan dan panaskan minyak ya, secukupnya aja ya teman-teman. Kalau udah panas nanti kita tuangkan ke dalam sambalnya ya, tepungnya yang tadi udah di rebus ya teman-teman, dan kerupuknya kenyal sekali. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita aduk. Kita ya teman-teman. Seperti ini seblaknya. Seblak ala AA Parel ya. Oh, mantul ini sepertinya. Mantap betul. Masya Allah. Kalau selamat mencoba ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya Mbak Yati lebih semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi di hari Minggu ya teman-teman, ini jam 6 ya. Anginnya sangat kencang sekali ya, dan kemungkinan sampai besok ya. Ini terjadi dua kali ya, ini yang kedua kali untuk bulan kemarin dan bulan September ya. Kencang banget ini, belum ya teman-teman, segini belum kencang banget ya. Nanti kemungkinan besok ya, sampai-sampai kerja juga diliburkan ya, yang kerja kantor, sekolah.